Welcome to Login. Di antara kamu pasti ada deh yang gak bisa lepas sama aplikasi Instagram. Udah gitu bisa dibilang aplikasi Instagram ini sebagai paket lengkap. Selain bisa ngehibur, bisa buat chattingan juga, sampai video callan. Nah, di Login kali ini aku bakal kasih tahu kamu supaya kamu bisa nge-DM dan juga post Instagram melalui komputer sama seperti di aplikasi yang ada di smartphone kamu. Check this out. Ada dua cara jika kamu mau menggunakan fitur DM dan post Instagram di komputer kalian. Cara pertama, via browser Safari, dan yang kedua, via browser Chrome. Jika kalian menggunakan Safari, masuk ke Instagram.com dan login dengan akun kamu. Jika sudah, klik Safari yang ada di menu bar, lalu klik Preference dan checklist Show Develop Menu in Menu Bar. Kemudian, kamu harus klik develop yang ada di menu bar. Pilih user agent, lalu pilih dan klik Safari iOS iPhone kamu. Dan voila! Kamu sudah bisa menggunakan fitur direct message Instagram sama seperti di smartphone. Kamu juga sekarang sudah bisa post di Instagram melalui komputer kamu. Nah, jika menggunakan Chrome, kamu juga perlu masuk ke Instagram.com dan login dengan akun kamu. Setelah masuk, klik kanan di mana saja pada halaman Instagram, lalu klik Inspect. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Dan klik toggle device toolbar atau icon ini. Kemudian kamu perlu refresh halaman Instagram dan close tampilan Inspect. Baik di Safari dan juga Chrome, kamu bisa menggunakan fitur direct message sama seperti di smartphone. Kamu bisa mengirim gambar dan memulai obrolan baru dengan teman-teman kamu. Selain itu, kamu juga bisa post untuk feed kamu. Namun, Instagram versi browser masih belum bisa untuk post video dan membuat Instastory. Walaupun begitu, kamu masih tetap bisa kok melihat Instastory berbagai akun yang kamu follow. Nah, gimana guys? Sekarang kalian udah tahu kan cara menggunakan fitur direct message dan juga post Instagram di komputer kamu? Kalau kamu tertarik untuk coba, kamu bisa terapin semua cara-cara yang udah aku kasih tahu tadi. Gampang kan caranya? Mau tahu informasi teknologi menarik lainnya? Makanya login dulu biar tahu.